Assalamualaikum dan salam hormat. Bersama saya Azriza Aris bersiaran secara langsung sempena istiadat akad sumpah Menteri Kabinet Malaysia 2018. Majlis diadakan di singgasana kecil Istana Negara dan dijangka akan berlangsung sebentar saja lagi. Ketika ini kita masih lagi menunggu ketibaan div-div kehormat dan mungkin saya boleh imbas secara ringkas. Jumaat lalu Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad telah menghadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Mohamad V di Istana Negara dan menyerahkan senarai nama ahli-ahli parlimen untuk dilantik sebagai Menteri Persekutuan yang baru. Antara senarai nama yang diserahkan, Tun Dr. Mahathir Mohamad sendiri menggalas tanggungjawab selaku Perdana Menteri dan Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail sebagai timbalan Perdana Menteri. Selain itu, Menteri Kewangan Lim Guan Eng, Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Menteri Pertahanan Mohamad Sabu, Menteri Wanita dan Pembangunan Keluarga Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik Rina Harun memegang jawatan Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan disandang oleh Datuk Zuraida Kamarudin, Anthony Lok Siu Fook, Menteri Pengangkutan, Gobin Singh Dio, Menteri Komunikasi dan Multimedia, M. Kulasegaran, Menteri Tenaga Manusia, Salahuddin Ayub, Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, dan Dr. Zulkifli Ahmad memegang jawatan Menteri Kesihatan. Baiklah, tanpa kita membuang masa, kita terus sahaja ke Istana Negara untuk mengikuti secara langsung istiadat angkat sumpah Menteri Kabinet 2018. Jika Dewan Negara, maka seseorang individu itu akan dilantik sebagai Yang Berhormat Senator sebelum dilantik sebagai Yang Berhormat Menteri Persekutuan. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan juga Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali telah pun memasuki singgasana kecil di Istana Negara ini bagi sama-sama menyaksikan pembentukan kabinet yang senarainya telah pun diputuskan sendiri. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-15 Sultan Mohamad V, hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik pohon diampun. Patik pohon limpah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda tuanku untuk patik memulakan istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan istiadat mangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia oleh Yang Berhormat Menteri-Menteri Persekutuan. Ampun tuanku. Titah dijunjung tuanku. Bismillahirrahmanirrahim. Menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-15 Sultan Mohamad V adalah dengan ini diisytiharkan istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan istiadat mengakat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia
oleh Yang Berhormat Menteri-Menteri Persekutuan dizahirkan sekarang. Ampun Tuanku, beribu ampun. Sembah patik, pohon diampun. Istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan istiadat mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia oleh Yang Berhormat Menteri-Menteri Persekutuan dimulakan. Bagi menyempurnakan titah, dipersilakan menghadap Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah binti Wan Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wa billahi wa tallahi, saya Wan Azizah binti Wan Ismail telah dilantik memegang jawatan seorang anggota Jemaah Menteri dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan itu dengan segala udaya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembaganya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wa billahi wa tallahi, saya Wan Azizah binti Wan Ismail dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya tidak akan memberitahu atau menzahirkan kepada mana-mana orang, sama ada secara langsung atau secara tidak langsung, apa-apa perkara yang dibawa untuk pertimbangan saya atau yang akan saya ketahui sebagai seorang anggota Jemaah Menteri, kecuali sebagaimana yang mungkin dikehendaki untuk menunaikan dengan sewajarnya kewajipan-kewajipan saya sebagai yang demikian, atau sebagaimana yang mungkin dibenarkan dengan khas oleh Yang di-Pertuan Agong. Seterusnya, bagi menyempurnakan titah, dipersilakan menghadap Yang Berhormat Tan Sri Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Yang Berhormat Tuan Lim Guan Eng dan Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad bin Sabu. Bagi menyempurnakan titah, dipersilakan menghadap Yang Berhormat Tan Sri Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin. Seterusnya, dipersilakan menghadap Yang Berhormat Tuan Lim Guan Eng. Dan dipersilakan menghadap Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad bin Sabu. Bismillahirrahmanirrahim.
Wabillahi. 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 Saya Mahdin bin Muhammad Yassin. Saya Lim Guan Eng. Saya Muhammad bin Samu. Setelah dilantik memegang jawatan seorang anggota jemaah menteri. Setelah dilantik memegang jawatan seorang anggota jemaah menteri. Dengan sesungguhnya bersumpah. Dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara melindungi dan mempertahankan perlembagaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi. Saya Muhyiddin Muhammad Yassin. Saya Lim Guan Eng. Saya Muhammad bin Sabu. Dengan sesungguhnya bersumpah. Bahawa saya tidak akan memberitahu. Atau menzahirkan kepada mana-mana orang. Sama ada secara langsung. Atau secara tidak langsung. Apa-apa perkara. Yang dibawa untuk pertimbangan saya. Atau yang akan saya ketahui sebagai seorang anggota jemaah menteri kecuali sebagaimana yang mungkin dikehendaki untuk menunaikan dengan sewajarnya kewajipan-kewajipan saya sebagai yang demikian atau sebagaimana yang mungkin dibenarkan dengan khas oleh Yang di-Pertuan Agung. Seterusnya dititah menghadap Yang Berhormat Dr. Mazli bin Malik, Yang Berhormat Puan Rina binti Muhammad Harun dan Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Azmin bin Ali. Dipersilakan menghadap Yang Berhormat Dr. Mazli bin Malik. Dipersilakan menghadap Yang Berhormat Puan Rina binti Muhammad Harun
dan dipersilakan menghadap Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Azmin bin Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, wallahi, wabillahi, wabillahi, watallahi, watallahi. Saya Malik bin Malik. Saya Rina binti Muhammad Harun. Saya Muhammad Azmin bin Ali. Setelah dilantik memegang jawatan seorang anggota jemaah menteri, setelah dilantik memegang jawatan seorang anggota jemaah menteri, dengan sesungguhnya bersumpah, dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu, menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya, dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia, menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia, dan akan memelihara, dan akan memelihara, melindungi, melindungi, dan mempertahankan perlembagaannya, dan mempertahankan perlembagaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, wallahi, wabillahi, wabillahi, watallahi, watallahi. Saya Mazli bin Malik. Saya Rina binti Muhammad Harun. Saya Muhammad Azmin bin Ali. Dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya tidak akan memberitahu atau menzahirkan kepada mana-mana orang, atau menzahirkan kepada mana-mana orang, sama ada secara langsung, sama ada secara langsung, atau secara tidak langsung, atau secara tidak langsung, apa-apa perkara, apa-apa perkara yang dibawa untuk pertimbangan saya, yang dibawa untuk pertimbangan saya, atau yang akan saya ketahui, atau yang akan saya ketahui sebagai seorang anggota jemaah menteri, sebagai seorang anggota jemaah menteri, kecuali sebagaimana yang mungkin dikehendaki, kecuali sebagaimana yang mungkin dikehendaki, untuk menunaikan dengan sewajarnya, untuk menunaikan dengan sewajarnya kewajipan-kewajipan saya, kewajipan-kewajipan saya, sebagai yang demikian, sebagai yang demikian, atau sebagaimana yang mungkin dibenarkan, atau sebagaimana yang mungkin dibenarkan dengan khas oleh Yang di-Pertuan Agong, dengan khas oleh Yang di-Pertuan Agong. Dipersilakan menghadap Yang Berhormat Puan Hajah Zuraida binti Kamarudin, Yang Berhormat Tuan Lok Siu Fuk, dan Yang Berhormat
Tuan Gobind Singh Deo. Dipersilakan menghadap Yang Berhormat Puan Hajah Zuraida binti Kamarudin. Dipersilakan menghadap Yang Berhormat Tuan Lok Siu Fuk. Dan dipersilakan menghadap Yang Berhormat Tuan Gobind Singh Deo. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wa billahi wa tallahi. Saya Zuraida binti Kamarudin. Saya Lok Siu Fuk. Saya Gobind Singh Deo. Setelah dilantik memegang jawatan seorang anggota Jemaah Menteri. Setelah dilantik memegang jawatan seorang anggota Jemaah Menteri. Dengan sesungguhnya bersumpah. Dengan sesungguhnya bersumpah. Bahawa saya Akan dengan jujur. Menunaikan kewajipan jawatan itu. Dengan segala daya upaya saya. Bahawa saya akan. Menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia. Dan akan memelihara. Melindungi. Dan mempertahankan perlembagaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wa billahi wa tallahi. Saya Zuraida binti Kamarudin. Saya Lok Siu Fuk. Saya Gobind Singh Deo. Dengan sesungguhnya bersumpah. Bahawa saya tidak akan memberitahu. Atau menzahirkan kepada mana-mana orang. Sama ada secara langsung. Atau secara tidak langsung. Apa-apa perkara. Yang dibawa untuk pertimbangan saya. Atau yang akan saya ketahui. Sebagai seorang anggota jemaah menteri. Kecuali sebagaimana yang mungkin dikehendaki. Untuk menunaikan dengan sewajarnya. Kewajipan-kewajipan saya. Sebagai yang demikian. Atau sebagaimana yang mungkin dibenarkan. Dengan khas oleh Yang di Pertuan Agong. Dititah menghadap Yang Berhormat Tuan Salahuddin bin Haji Ayub,
Yang Berhormat Tuan M. Kola Segeren, anak lelaki Muragusun, dan Yang Berhormat Dr. Zulkifli bin Ahmad. Dipersilakan menghadap Yang Berhormat Tuan Salahuddin bin Haji Ayub. Dipersilakan menghadap Yang Berhormat Tuan M. Kola Segeren, anak lelaki Muragusun, dan Yang Berhormat Dr. Zulkifli bin Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wa billahi wa tallahi. Wallahi wa billahi wa tallahi. Saya Salahuddin bin Ayub. Saya M. Kola Segeren bin Murgesan. Saya Zulkifli bin Ahmad. Setelah dilantik memegang jawatan seorang anggota Jemaah Menteri. Setelah dilantik memegang jawatan seorang anggota Jemaah Menteri. Dengan sesungguhnya bersumpah. Dengan sesungguhnya bersumpah. Bahawa saya akan dengan jujur. Akan dengan jujur. Menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu. Menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu. Dengan segala daya upaya saya. Dengan segala daya upaya saya. Bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia. Menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia. Dan akan memelihara. Melindungi. Dan mempertahankan perlembagaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wa billahi wa tallahi. Saya Salahuddin bin Ayub. Saya M. Kola Segeren bin Murgesan. Saya Zulkifli bin Ahmad. Dengan sesungguhnya bersumpah. Bahawa saya tidak akan memberitahu. Atau menzahirkan kepada mana-mana orang. Sama ada secara langsung. Atau secara tidak langsung. Apa-apa perkara. Yang dibawa untuk pertimbangan saya. Atau yang akan saya ketahui. Sebagai seorang anggota Jemaah Menteri. Kecuali sebagaimana yang mungkin dikehendaki. Untuk menunaikan dengan sewajarnya. Kewajipan-kewajipan saya. Sebagai yang demikian. Atau sebagaimana yang mungkin dibenarkan. Dengan khas oleh Yang di-Pertuan Agong. Menjunjung kasih tuanku.
Ampun Tuanku, Sahibu Samahah Datuk Dr. Haji Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri, Mufti Wilayah Persekutuan akan mengadap untuk memimpin bacaan doa. Ampun Tuanku. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فحق أنت تعبد وحق أنت تحمد وأنت على كل شيء قدير والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعشنا وترد بها الفتن عنا وتصلح بها ديننا ودنيانا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتبيض بها وجوهنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء يا قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم يا من بيده الأمر من قبل ومن بعد يا ربنا يا الله فلك الحمد على كل أنعامك أنعمت علينا وهي التي لا تحصى ولا تعد يا وهاب يا كريم فكم أنت على عبادك من شعب ماليزيا بالعيش في محبة ووحدة وأمان فلك الشكر العظيم والمنة يا الله اللهم أيد بالتوفيق والهداية مدبر هذه البلاد الإسلامية ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-15 Sultan Muhammad ke-5 wa ala kulli qarabatihi wa ajmain aslahallahu mulkahu wa ihsanah wa tayyadalahu wa ballagahu minal khair ma sya'a wa nas'aluka Allahumma at-tawfiqa wal hidayata li daulati Malaysia rais wa wuzara Malaysia wa li ashabi wa li ikhwanihi minal wuzara al-muqarin اللهم أطل أعمارهم مصلحين الموظفين والرعية والبلاد وحقق اللهم قاصدهم على طريق الهدى والرشاد وقيد اللهم لهم من الصالحين الناصحين المحسنين اللهم اجعل ماليزيا وسائر بلاد المسلمين طيبة آمنة مطمئنة رائحية يا رؤوف بالعباد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا جبار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik pohon diampun. Patik pohon limpah perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku untuk patik menyembah maklum bahawa dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala serta riayahnya dan berkat daulat Tuanku juga istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan istiadat mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia oleh Yang Berhormat Menteri-Menteri Persekutuan
telah selamat disempurnakan. Ampun tuanku. Menjunjung kasih tuanku. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-15 Sultan Muhammad V diiringi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Siti Hasmah Haji Muhammad Ali dan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri serta Yang Berbahagia Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Hadirin dipersilakan berdiri. Assalamualaikum dan salam hormat. Bersama saya Azriza Aris bersiaran secara langsung sempena istiadat akad sumpah Menteri Kabinet Malaysia 2018. Majlis diadakan di singgasana kecil Istana Negara dan dijangka akan berlangsung sebentar saja lagi. Ketika ini kita masih lagi menunggu ketibaan div-div kehormat dan mungkin saya boleh imbas secara ringkas. Jumaat lalu Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad telah menghadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V di Istana Negara dan menyerahkan senarai nama ahli-ahli parlimen untuk dilantik sebagai Menteri Persekutuan yang baru. Antara senarai nama yang diserahkan, Tun Dr. Mahathir Mohamad sendiri menggalas tanggungjawab selaku Perdana Menteri dan Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail sebagai timbalan Perdana Menteri. Selain itu, Menteri Kewangan Lim Guan Eng, Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Menteri Pertahanan Muhammad Sabu, Menteri Wanita dan Pembangunan Keluarga, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik Rina Harun memegang jawatan Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan disandang oleh Datuk Zuraida Kamarudin, Anthony Lok Siu Fook, Menteri Pengangkutan, Gobin Singh Dio, Menteri Komunikasi dan Multimedia, M. Kulasegaran, Menteri Tenaga Manusia, Salahuddin Ayub, Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, dan Dr. Zulkifli Ahmad memegang jawatan Menteri Kesihatan.
Baiklah, tanpa kita membuang masa, kita terus sahaja ke Istana Negara untuk mengikuti secara langsung istiadat angkat sumpah Menteri Kabinet 2018. Jika Dewan Negara, maka seseorang individu itu akan dilantik sebagai yang berhormat senator sebelum dilantik sebagai yang berhormat Menteri Persekutuan. Yang amat berhormat Perdana Menteri Tuan Dr. Mahathir Mohamad dan juga yang amat berbahagia Tuan Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali telah pun memasuki singgasana kecil di istana. Saya Lim Guan Eng. Saya Mohamad bin Sabu. Setelah dilantik memegang jawatan seorang anggota Jemaah Menteri. Setelah dilantik memegang jawatan seorang anggota Jemaah Menteri. Dengan sesungguhnya bersumpah. Dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara melindungi dan mempertahankan perlembagaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi. Saya Muhyiddin Muhammad Yassin. Saya Lim Guan Eng. Saya Mohamad bin Sabu. Dengan sesungguhnya bersumpah. Bahawa saya tidak akan memberitahu. Atau menzahirkan kepada mana-mana orang. Sama ada secara langsung. Atau secara tidak langsung. Apa-apa perkara. Yang dibawa untuk pertimbangan saya. Atau yang akan saya ketahui sebagai seorang anggota Jemaah Menteri kecuali sebagaimana yang mungkin dikehendaki untuk menunaikan dengan sewajarnya kewajipan-kewajipan saya sebagai yang demikian atau sebagaimana yang mungkin dibenarkan dengan khas oleh Yang di-Pertuan Agong. Dan istiadat mengakat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia oleh Yang Berhormat Menteri-Menteri Persekutuan dizahirkan sekarang. Ampun tuanku, beribu ampun, sembah patik, pohon diampun. Istiadat pengundian surat cara pelantikan dan istiadat mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia oleh Yang Berhormat Menteri-Menteri Persekutuan dimulakan. Bagi menyempurnakan titah, dipersilakan menghadap Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah binti Wan Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wa billahi wa tallahi. Saya Wan Azizah binti Wan Ismail telah dilantik memegang jawatan seorang anggota Jemaah Menteri dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan itu dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara
melindungi dan mempertahankan perlembaganya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wa billahi wa tallahi. Saya Wan Azizah binti Wan Ismail dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya tidak akan memberitahu atau menzahirkan kepada mana-mana orang sama ada secara langsung atau secara tidak langsung apa-apa perkara yang dibawa untuk pertimbangan saya atau yang akan saya ketahui sebagai seorang anggota jemaah menteri kecuali sebagaimana yang mungkin dikehendaki untuk menunaikan dengan sewajarnya kewajipan-kewajipan saya sebagai yang demikian atau sebagaimana yang mungkin dibenarkan dengan khas oleh Yang di-Pertuan Agong. Negara ini bagi sama-sama menyaksikan pembentukan kabinet yang senarainya telah pun diputuskan sendiri. Keberangkatan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-15 Sultan Muhammad V, hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik pohon diampun. Patik pohon limpah perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda tuanku untuk patik memulakan istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan istiadat mangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia oleh Yang Berhormat Menteri-Menteri Persekutuan. Ampun tuanku. Titah dijunjung tuanku. Bismillahirrahmanirrahim. Menjunjung titah perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-15 Sultan Muhammad V adalah dengan ini diisytiharkan istiadat pengurniaan surat cara pelantikan. Seterusnya bagi menyempurnakan titah, dipersilakan menghadap Yang Berhormat Tan Sri Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Yang Berhormat Tuan Lim Guan Eng dan Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad bin Sabu.
Bagi menyempurnakan titah, dipersilakan menghadap Yang Berhormat Tan Sri Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin. Seterusnya dipersilakan menghadap Yang Berhormat Tuan Lim Guan Eng. Dan dipersilakan menghadap Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad bin Sabu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi. Wallahi. Wabillahi. Wabillahi. Wattallahi. Wattallahi. Saya Muhyiddin Muhammad Yassin.